Walau banyak pohon kapuk di desaku, tapi tidak semua pohon kapuk mempunyai duri. Hanya pohon tertentu saja. Kalau nenek bilang sih, pohon kapuk berduri biasa juga disebut pohon kapuk laki-laki. Lihat tuh teman, durinya banyak. Cukup untuk kita ambil beberapa duri saja. Kita manfaatkan alat yang ada untuk mempermudah memanjat pohon. Pegang kuat batang pohonnya ya. Aku memanjat lebih dulu. Sekarang giliran kamu, Ring. Mengambil duri batang pohon kapuk tidak bisa dengan tangan kosong. Harus menggunakan alat bantu, seperti pisau atau parang. Karena duri pohon kapuk sangat keras. Bantu Kak Cita mengumpulkan durinya, Sultan. Hati-hati ya, bisa melukai tangan. Durinya tajam sekali. Kak, semuanya naik duri-duri. Iya, supaya turun ke marjunganan.